Demi jaga image orang tua yang baik, Tora Sudiro dan Mika Amalia suruh ART marahi anak. Demi menjaga image sebagai orang tua yang baik, Tora Sudiro dan Mika Amalia memiliki cara tersendiri. Tora Sudiro sebagai ayah dari 5 putrinya itu mengaku tak pernah memarahi anak-anaknya jika berbuat salah, ia justru menyuruh asisten rumah tangga atau ART di rumahnya. Dalam acara Tonight Show yang dipandu Desta, Vincent Rompis serta Enzi Storia, Tora Sudiro datang bersama dengan Mika Amalia dan putrinya bernama Jenaka. Pada kesempatan tersebut, Tora Sudiro mengaku bahwa ia tidak pernah memarahi anaknya. Bahkan, Tora mengaku meminta ART-nya bernama Mbak Atun untuk memarahi anak-anaknya jika berbuat salah. "Kita berdua sih nggak pernah marah ya, kita kalau marah nyuruh Mbak Atun," ucap Tora Sudiro, dikutip dari YouTube Tonight Sonet, Senin, tanggal 24 Oktober tahun 2022. Tora mengaku dengan cara begitu, dirinya dan Mika akan menjadi orang tua yang baik di mata anak-anak mereka. "Anak-anak tahunya orang tuanya baik-baik aja," terangnya. Pengakuan tersebut lantas menimbulkan gelak tawa penonton termasuk sang pembawa acara. Desta yang mendengar hal itu pun tampak memeragakan Mbak Atun saat memarahi Jenaka. "Mbak Atun galak banget ya, Jenaka, makan," kata Desta memperagakan. Di saat yang sama, Tora Sudiro dan Mika Amalia juga mengungkapkan harapannya untuk Jenaka. Tora mengatakan bahwa ia ingin Jenaka dapat sukses dalam apapun yang dilakukan. "Kalau gue sih penginnya dia sukses dalam apapun yang dia lakukan," ujar Tora. Sementara Mike Amalia berharap Jenaka bisa melakukan sesuatu yang terus membuatnya bahagia. "Gue sih pokoknya penginnya Jenaka ya jadi Jenaka aja," tutur Mika. "Pokoknya lakukan sesuatu yang bikin dia bahagia aja, jangan terbebani," pungkasnya.